Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi la yawmiddin amma ba'du. Yang dihormati pengacara majlis, yang dimuliakan Tuan Imam, pengurusi Yayasan Takwa Masjid Mumin, Muslimin dan Muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini, dua hari bulan Disember 2023, kita dapat meneruskan satu lagi program yang telah disusun oleh pihak masjid untuk memberi ilmu, kepahaman, makrifah kepada para jemaah sekalian. Jadi tajuk yang kita akan bincang pada hari ini iaitulah tentang keikhlasan dan juga kepentingan kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita layak untuk sampai mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak tengok, makna tengok sini tengok penilaian. Adapun tengok, maka itu sifat Allah taala. Kaunuhu basiran, Allah taala tengok. Pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak terhad. Dalam gelap, dalam cerah, semua tempat Allah taala tengok. Karena itu bila kita belajar sifat Allah, yang pentingnya menghayati sifat Allah Taala itu supaya kita takut pada Allah. Aku nak buat maksiat, Allah tengok. Nak buat apa benda, Tuhan tahu. Jadi kita kena belajar. Kaunuhu samian, kaunuhu aliman, kaunuhu basiran. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Tiga sifat ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada dalam hati kita, bukan sekadar kita boleh kira dengan mulut saja, maka pada ketika itu banyak agensi-agensi kerajaan boleh pencen. Agensi rasuah, siapa yang nak beri rasuah, Tuhan tahu. Pencegah maksiat, pencen lah buat dia. Siapa nak buat maksiat, Allah tengok. Tapi oleh kerana kita tahu, kita boleh hafal dengan mulut, tapi tidak terpahak dalam hati kita, yang menyebabkan kita rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Ini ilmu yang sangat penting yang kita nak belajar, para jemaah sekalian, ilmu tentang hati. Dia panggil fiqhul qulub, pekoh hati. Hati mana tu? Ini kita tengok. Maka Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala tak tengok kepada rupa kamu, comel ke, lawa ke, tinggi ke, rendah, putih ke hitam, tidak menjadi nilaian di sisi Allah Azza wa Jalla. Hak putih pun dia buat, hak hitam pun dia buat. Orang negro pun Tuhan buat, orang putih, orang Arab pun Tuhan buat. Maka tak ada nilaian situ. Kalau nilaian pada hak rupa, anyayalah kita. Nah, itu hak tak comel ni, tak ada ego mana di sisi Allah Ta'ala. Hak tu tak kira. Wala amwalikum, Allah tak tengok pada harta kita banyak ke sikit. Kalau tidak, orang kaya lah senang. Oh, Tuhan saya kau orang kaya. Baik, apa kita orang miskin lagu mana? Lah. Walakin yanzuru ila qulubikum.
Allah nak tengok kepada hati kamu. Ini yang kita takut hari ni, hati kita ni ikhlas ke tak ikhlas. Cuma dalam kitab penawar bagi hati, ada ngajar ke majlis kita ni, penawar bagi hati. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Qadir Mandili ni, untuk zaman kita learn ni, boleh katakan dia tok guru kepada kebanyakan tok-tok guru pondok yang buka pondok sekitar 50, 60-an, 70-an. Nak buka baru-baru ni tak ada lah. Jadi dia bahas panjang dalam tu tajuk hati mana hok Tuhan tengok. Kalau kata hati hok gambar love tu, ataupun kalau kata bahasa Arab qalbun, maknanya jantung hok depan darah tu. Jadi yang sebetulnya dia kata qalbun rohani, hati nurani. Jadi hati nurani yang menjadi tempat tilik Allah SWT. Wa a'malikum, Allah Taala nak tengok satu lagi, amalan kita bertepatan dengan hak Nabi ajar atau tidak. Ini dua perkara yang kita kena perjelaskan, kita kena gilakkan dan kita kena murajaahkan, bahawa Tuhan nak tengok dua perkara. Hadis ini sahih dikeluar oleh Imam Muslim. Maka para jemaah sekalian, jadi ulama hadis kata hadis ini menunjukkan bahawa al-ibratu laysat bil mazahir. Yang diambil kiranya bukan penampilan comel. Tapi Allah nak tengok kita comel. Allah nak tengok kita bersih. Ingat ke tidak, di antara adat semaya Jumaat, ingat, nak pergi masjid kena mandi, nak pergi apa ni, pakai ya pulak, nak baju comel, jangan main makeup, pakai baju cak rumah tinggi, begitu ya pergi semaya Jumaat. Tak, kalau ada pakai, jangan marah dah. Mana hari Jumaat ni, ni tidak hari Jumaat ni. Mana begitu biar comel, kalau boleh jubah-jubah, jangan pakai baju tidur pergi masjid, pakai tip, wayamassu minatib. Nabi kata dia kena pakai wangian nak pergi masjid, sebab Allah nak tengok kita penampilan baik, nak tengok kita tu comel, nak tengok kita bersih. Itu berlaku. Tetapi tempat mahalun nazar, tempat tiliknya hati. Pakar comel setara mana pun, kalau hati tak comel, tidak mendapat nilaian di sisi Allah Azza, tak ada markah di sisi Allah. Ada orang hati comel, pakaian dia lusuh, dia orang miskin. Kita kata alhamdulillah, Allah tak tengok kepada kelusuhan baju, Allah tengok kepada kebersihan hati. Allahu akbar. Karena itulah di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Kata tuan-tuan, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Jadi kita diajar doa, Allahumma tahhir qulubana, ya Allah bersihkan hati kami daripada sifat munafik. Sifat munafik ni dia kontra dengan orang mukmin. Kontra. Yang pertama, orang mukmin beriman zahir, beriman batin, dua-dua sekali. Munafik zahir beriman, batinnya kafir, na'uzubillah. Jadi kita kena lawan. Orang mukmin suka kepada masjid, orang munafik mari masjid nak tunjuk muka. Jangan buat perangai lagu ni. Guana tu nak pergi masjid petang ni tu. Lama tak tunjuk muka kata email. Jangan duduk gurau lah kata. Ada orang kacak kata, lama tak pergi masjid. Kaya kita ajak mata email mari rumah, mari ajak tak mari kan. Dia duduk kira hot tu nak pergi masjid ni. Jangan mari. Hot tunjuk muka tempat lain tak apa. Guana tu. Nanti kedai kopi ya, tunjuk muka kaya kapur, lama tak jumpa dah. Tapi dengan masjid jangan buat. Padahal itulah kata di ulama soleh, dia kata apa? Orang mukmin dengan masjid seperti ikan dengan air. Ikan boleh duduk lain, suka tak suka dia? Suka lah ikan. Agak atas, agak kelipah dua tiga kali mati. Orang munafik pergi masjid macam burung dalam sangkar. Boleh bayar ke? Burung yang duduk dalam sangkar. Kita baru ikat burung, tak dalam sangka, nak tubik semacam lah. Lambat terbuka pintu, pong, keluar.
Nah, itu bandingan orang mukmin. Jadi kita nak hati kita, nak Allah Ta'ala bersihkan hati kita daripada sifat munafik, berpura-pura beriman, wal'iyazubillah. Allah Ta'ala bersihkan hati, lidah kita daripada berbohong. Lalu ni orang bercakap bohong mudah ya, tak takut Tuhan dah kita lah ni. Eh, dia kata dia tak bercakap. Habis dia post di Facebook, dia buat poster tuduh orang. Kita kata termasuk dalam percakapan lah tu. Asal kau benda-benda yang kita keluarkan sama ada dengan mulut, dengan tangan, dengan apa, termasuk dalam benda-benda yang bohong, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Wa'ayunana minal khiyanah, kita minta mata kita jangan duduk kenak. Tengok orang bukan tengok rahmat. Tengok orang, tengok nak katok orang, tengok nak cerca orang, celah orang. Tengok orang ni hati kita tak kena, enggak macam-macam kita perli lah. Jadi doa ni insyaAllah anda bagi ke, nanti boleh tak dalam poster masjid, eh? InsyaAllah ya. Menarik. Memang zaman kita ni zaman perlu sangat-sangat jaga hati. Berpunca daripada hati. Dan Allah nak tengok kepada apa dia? Al-A'mal. Tuhan nak tengok kepada hati kita. Allah nak tengok kepada amalan kita. Hak rupa, hak harta, hak berapa benda kedudukan pangkat, itu jadi. Apabila hati itu sahih, sehat, sejahtera daripada dosa dan maksiat, maka hati itulah yang mempunyai nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Hati kita ni sakit tuan-tuan dengan dua perkara. Tanda. Kena nulis sikit. Lepas ni kita tanya. Siapa dia boleh jawab, tulis. Jawab boleh hadiah. InsyaAllah. Hati kita ni disakiti dengan dua perkara. Yang pertama dengan syubhat. Syubhat ni sebarang keraguan. Biasanya hati yang terkena syubhat, hati munafik. Wal'iyazubillah. Dia tak percaya kepada Islam. Satu lagi dia panggil hati, disakiti dengan syahwat. Hak ni jari orang lepas lah. Sebab kita ni manusia, bukan malaikat, ada syahwat. Cuma kita ni lah sendiri lah. Hati kita ni, kita suka benda maksiat ke? Suka ke benda-benda yang tak suka benda maksiat? Ana rasa cemas. Gerun. Bila tengok mari pesta, orang anjurkan pesta. Pecah dua masyarakat. Hak sokong, hak tak sokong. Hak sokong ni, hak bangga ni. Jangan takut. Kami orang beriman. Ni mari semaya sini. Hak, tunjuk pakai kari semaya tempat maksiat. Subhanallah. Kita kata hati. Orang mukmin menganjurkan perkara yang baik. Orang munafik yang menganjurkan perkara-perkara maksiat dan mungkar. Ingat hati-hati tuan-tuan. Maka kalau amalan kita istiqamah di atas dasar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersyukurlah kepada Allah azza wajalla. Tapi kalau hati kita duk suka hak benda-benda lain, duk suka hak Tuhan tak, hak Nabi kita tidak anjur, maka kita ubatlah hati kita. Gi carilah ubat. Ubat hati dengan apa? Dengan apa ubat hati? Dengan kita balik kepada Allah Azza wa Jalla, belajar Tauhid, belajar Al-Quran. Di antara ubat yang mujarab sangat-sangat, yang telah dicuba oleh ulama salafus soleh dan ulama zaman kita hari ini, para jemaah sekalian, tanda ubat ni mujarab, nama dia tadabur Al-Quran. Ilmu tadabur Al-Quran, ilmu yang cukup mujarab. Orang yang mengaji Quran, dia faham Al-Quran, insyaAllah orang ini lebih sayang kepada Allah, lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena ingat. Maka itulah yang dikira i'tibar qabul. Kata seorang ulama salaf, nama dia Al-Fudail Ibn Iyad. Tulis nama Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala. Dia kata apa? Allah Taala nak kabulkan amalan kita ni berdasarkan hadis tadi. Iaitu yang pertama, kena ikhlas. Sebab ikhlas-ikhlas ni perkara yang duduk dalam hati. Kalau kita cakap saja ikhlas, Allah, saya ni mari ni nak bagi sumbangan kepada awak dengan penuh ikhlas. Kotak pun tulis dengan penuh ikhlas. Besar tulis. Ha. Nah.
Tidak orang tulis, siapa tulis, di kotak tulis. Nak serah dah ni. Bisik juga dengan pengajar, wartawan mari kau. Allah terlupa nak ajak tadi tu awe lah. Ada tu semula nak serah. Tak jadi serah pasal kotak tulis ikhlas tak bertukar tangan sebab apa? Sebab tak ada juru gambar. Kita sendirilah nilai ataupun serah juga. Tapi orang panggil muka tak ceria. Oh, dah tahu dah orang nak serah ke hari ni. Panggil lah wartawan tu juru-juru gambar ni mari ambil gambar dah. Paling tidak masuk Facebook. Hei, jangan main Facebook sama kita ni pakar rojok besar. Nah, orang nak tengok gambar tengok Facebook je. Ya, jadi itu dia panggil kata di Fudail, syarat yang pertama ikhlas. Syarat yang kedua ikut, dia panggil mutaba'atun nabi sallallahu, ikut apa yang nabi kita ajar. Jadi alhamdulillah kita di rantau ini sebagai pengikut ahlus sunnah sudah pasti mencintai sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin ahlus sunnah tak ikut sunnah? Itu ajaran pelik dia panggil. Baik. Kita pergi pada hadis yang kedua. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah meriwayatkan hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana faratukum 'alal haud. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kali bila dia bercakap dengan sahabat-sahabat di Madinah, orang Ansar ke orang apa, Nabi kata musabar wa ana faratukum 'alal haud, aku tunggu kamu di tepi kolam. Nabi kita janji nak tunggu kita mana? Nama dia haud. Raja dengar ke haud? Biasa dengar Kausar, tak? Kolam Kausar raja dengar. Biasa dengar tu. Hak ni kita tambah satu lagi ilmu kita, dia panggil al-haud, kolam di mahsyar. Jadi kolam ni dalam ilmu akidah dia panggil dua kolam. Satu Al-Kausar tu hak dalam syurga dah. Al-Haud waktu kita masih lagi terumbang ambing, duk bergoyang lagi ni di mahsyar, selamat ke tak selamat, itu nama dia Haud. Ingat dah nama apa tempat tu? Haud. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebut dalam hadis wa ana faratukum alal haud, wahai umatku, orang yang pernah beriman dengan aku, orang yang pernah berjumpa dengan aku, orang yang sayang kepada aku, aku tunggumu di tepi kolam. Haud tu makna kolam. Allahu Akbar. Bersama no kolam, tuan-tuan tanda, bersama no kolam. Ulama ahli sunnah kata, tuluhu masafatu syahrin. Panjang kolam, sebulan berjalan. Hai, luah mana sebulan? Jalan kaki. Jangan jalan kapal terbang. Jalan kaki sebulan. Adakah penjalan kaki sini? Pedestrian ada kan? Nak tahu sehari ini boleh berapa kaki? Berapa kilometer sehari? Tak ada nak agak. Baik. Tuan-tuan kaji sa'i. Sa'i Mekah. Sa'i ini, satu sekali kita sa'i 3 kilometer. Berapa jam? Sekali kita sa'i 3 kilometer, berapa jam boleh? Sejam. Kira. Sebulan ni berapa jauh, berapa jarak, berapa kilometer kita punya perjalanan. Allahu Akbar. Suka atau tak suka kita luahnya. Wa arduhu masafatu syahrin, dia punya lebar dia pun sebulan juga. Mana pap segi dia tu. Panjang lebar sebulan. Wa aniyatuhu, dia punya bekas. Gelah dia. Panjang mana? Ada nujumis sama sebanyak bintang di langit. Siapa dia beraja kira bintang langit banyak mana? Bagi tak boleh kira belakang tu tak? Ma'uhu, air dia putih, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih madu, lebih manis daripada madu. Tuan-tuan jangan duduk kecek kot sih dah. Oh, minum air kita mau banyak madu, sak kecil manis lah kita. Hei, kecil manis di atas dunia, dia akhirat tak ada kecil manis lah. Hospital pun tak ada. Jangan, kita benda akhirat, jangan buat macam benda dunia. Tak ada lah dia tu. Orang panggil beres belakang, hospital tak ada. Tuan-tuan tanda, di akhirat esok di dalam syurga, hospital tak ada,
tandas pun tak ada. Makan banyak, tak ada tandas. Dia mikir buat kita ni, lagu mana makan banyak tak ada tandas, apa nak gimana? Lo ni tuan-tuan dan puan-puan, tak seduk mikir kak, tak seduk fikir kau gapo, keadaan dalam syurga. Kita fikir, macam mana kita mau sampai ke syurga? Hak tu kita kena fikir. Hak tu has dia, tak seduk fikir. Man kata Nabi SAW, man yashrab minhu syarbatan. Di hari akhirat esok kita belagak, berapa tahun kita belagak. Bila kita jumpa kalam Nabi SAW, kita boleh minum setegak, minum segelas air, tak dahaga lagi, sehinggalah kita masuk dalam syurga. Allahumma ja'alna minal waridin. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang layak untuk sampai ke kalam Nabi dan dapat minum daripada kalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita itulah. Berasa lagu mana buat kita bila sebut tentang kolam ni? Berasa nak pergi kau tak sih? Semua nak pergi belakang. Nah, insyaAllah kata. Semoga Allah Ta'ala beri kepada kita kelayakan. Tapi nak layak tu, kita tengok beberapa kriteria. Nabi SAW beritahu, وَلَا يُرْفَعَنَّ إِلَيَا رِجَالٌ مِّنْكُمْ. Ini yang kita takut ni, yang kita nak bicara hari ni. Kalau kita bimbangnya hari ni. Nabi kata selagi akan datang beberapa kumpulan daripada umat aku. Dekat je dengan Nabi. Nabi nampak dah kita. Jujur mari di akhirat esok. Aku nak holog, nak holog gelah dah dia. Nak boleh main minum berapa kolam. Ukhtuliju duni, ukhtuliju, tiba-tiba mereka dihalau. Malaikat sekat. Fa'akun. Aku mengadu, ay Rabbi. Nabi kata, wahai Tuhanku, ashabi, itu sahabat aku tu. Kenapa sekat? Malaikat alaihimussalatu wassalam report kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, la tadri ma ahdasu ba'dak. Dia kata, Rasulullah, maaflah. Tuan tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah Nabi tidak ada. Hadis ini dalam Bukhari dan apa ni Muslim. Ada lagi hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, nak siapa ke kena halau ni satu hari. Hadis ni pun sama juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Suatu hari Nabi kita sallallahu pergi ke perkuburan Baqi. Mana kubur Baqi? Alhamdulillah. Kena jawab kalau tanya, kalau tahu. Tak tahu tak usah jawab tak apa. Kalau jawab orang tahu, kita tak tahu. Di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dia pergi ziarah kubur malam. Dia pergi sore-sore dia ya. Kita biasa kau pergi ziarah kubur malam. Sore-sore. Apa pakak suka? Tak ada gitu kan, takut ke hatu. Kaji jumpa ke hatu. Ana tanya dah berapa orang, rumah dia sepagar dengan kubur. Tanya, tu ada sini apa tahu dah, beranak sini dah. Kata apa kali kena ketuk itu malam-malam, keh, ketuk itu. Dia kata tak ada lagi. Orang yang mari ada lah ketuk itunya, hok dalam kubur mari itu, gitu. Tak ada ya. Tapi takut juga nak pergi pasal apa. Tuan-tuan tahu ke tidak? Paedah ziarah kubur ni, paedah tahu ke? Kata di para ulama, di antara punca nak melembutkan hati kita hak kerah ni, pergi ziarah kubur. Malam-malam, kita pergi temenung situ, ya Allah, ya Tuhan aku. Wisalah dulu. Assalamualaikum dulu. Dia tak jawab. Kalau jawab, lari kita. Orang ziarah kubur dengar, dia jawab. Assalamualaikum. Lepas tu kita termenung, mugi dulu aku nak pergi kamu dia. Biar kita boleh menangis dia tu, bila aku ni. Kalau aku masuk dalam kubur sore esok, nak lari balik tak boleh dah. Bekalan apa kita nak bawa? Itu sebab melembutkan hati kita ni, ziarah kubur. Macam mula ni orang salah guna kubur, nyepakat hidup joget kubur pula. Tu lah kita marahnya. Kita bukan marah orang pergi ziarah kubur, memang ziarah kubur tu sunat. Digalakkan untuk mengambil iktibar. Dan kita doa kepada keluarga kita dalam kubur tu.
Nabi duduk dekat kubur, kubur bakit. Nabi mengeluh. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Dengar cerita ni. Cerita panjang malam ni. Kita panjang tak apa dak. Enggak iso apa ni malam panjang lagi kata orang. Buah boleh pasal. Tapi tak boleh panjang-panjang ceramah, tak boleh ustaz dia kata. Apa? Takut tak lekat banyak doa. Alasan nak suruh berhenti cepat. Lain dia buat lekat pula tu, esok boleh ulang balik cerita tu. Nabi kata waditu aku suka sangat kalau aku boleh tengok saudara-saudara kita. Sahabat-sahabat ada sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sahabat bertakwa hati. Qalu awalasna ikhwanak ya Rasulullah. Bukankah kami ni saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata bal antum ashabi, kamu ni sahabat-sahabat aku. Mana orang hidup zaman Nabi, tuan-tuan kena ingat. Berapa syarat orang nak jadi sahabat Nabi? Berapa syarat? Gaji dengar. Yang pertama, dia kena hidup zaman Nabi. Hidup sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman sampai kalau dia mati baru jadi sahabat. Kalau jumpa saja tak beriman, jadi ke tak jadi? Kalau tidak ramai lagi sahabat, Abu Jahal je pun tak jumpa dengan Nabi. Jumpa semua. Sejak kecil lagi. Tak usah kata Abu Jahal. Abu Jahal tu dia jahat. Tak. Abu Lahab pun jahat juga. Abu Talib. Abu Talib hak saya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada kecil dia jaga sampai ke dia mati. Tapi dia tidak Islam. Tak bolehlah kita kata Abu Talib sahabat. Tak ada lah gelaran radhiyallahu anhu sebab dia tidak Islam. Ada juga orang takwil-takwil kata Abu Talib Islam juga, tu cerita lain lah. Kita ulama Ahlus Sunnah ni meletakkan Abu Talib dalam kategori pak saudara dia yang baik tapi tidak Muslim. Nasib dia lah setakat tu je tu habui. Maka sahabat ni orang jumpa dengan Nabi. Kalau tak jumpa dengan Nabi, dia mari kemudian, maka dia jadi tabi'in. Sebab dia jumpa sahabat Nabi. Kita tak jumpa belakang. Kalau kita jumpanya, Nabi kata, antum ashabi wa ikhwanuna allazina lam ya'tu ba'd. Saudara-saudara kami ni orang yang belum mari lagi. Belum lahir lagi. Tak beranak lagi. Kita masuk atau tak masuk? Masuklah. Sahabat tolong tanya bagi pihak kita. Dengar tuan-tuan. Sahabat tolong tanya bagi pihak kita. Kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut yang nama Nabi tuan-tuan selawat. Selawat ni tak nanti tunggu majlis. Tak. Sebut nama Nabi kena selawat. Ada hadis kata siapa dia dengar nama Nabi dia tak selawat, itulah manusia paling bakhil atas dunia ni. Kita dengar bakhil ni kita minta duit tak wih, rupanya tak selawat tu bakhil dah. Kita nak jadi orang bakhil ke tidak? Si ke tak si? Dengar nama Nabi selawat. Tanya-tanya jawab sedap sama tak? Nak tak si? Tak si. Lepas tu? Tak juga. Ada tak jadi. Sahabat radhiyallahu anhu tulu tanya bagi pihak kita. Kata belakang, jazahumullahu khairah. Allah Ta'ala balas kebaikan pada sahabat. Dia tanya, kaifa ta'rifu, bagaimana Rasulullah SAW boleh kenal orang yang tak pernah jumpa dia kalangan umat Nabi? Sallallahu alaihi wasallam, macam kita hari ini, 1400 tahun dah. Nabi kita wafat pun 1400 berapa lah ni? 1445 ni. 45 hijrah. Mana 30 tahun lebih Nabi kita wafat sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila orang tanya lagi ni, dia buat satu analogi bandingan yang comel. Dia kata apa? Ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalah. Okay, Nabi kata sahabat-sahabat. Kalau orang tu ada kuda putih atas dahi dia. Atas kepala dia putih, jambu putih. Baina zahrai khailin duhmin buhmin. Duduk dalam grup kuda hitelga. Terjemah Kelantan sedap. Hitelga. Hitam legam. Tulis kita. Takut ada orang luar dengan aku online ni. Kata berapa pulak ni main hitelga. Dia payah lah ni kita kecek online ni.
Kena kita kejak latar kena terjemah ke Malaysia pula. Kalau tidak dia tak faham. Kudamu ada jambu putih duduk dalam kawasan kuda hitam gang. Ha. Mu kenal ke tidak kudamu? Oh, sahabat kata, "Bala ya Rasulullah, kenal." Apa tak kenal ada tanda. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min al-wudu." Umat aku akan datang pada hari kiamat esok bercahaya muka dia, tangan dia, kaki dia bercahaya hasil daripada dia ambil wuduk. Lah ni kita ni kalau nak comel, ambil wuduk ke ambil gapo? Mojik-mojik kata ambil bedok lah ustaz weh. Allah, kita tengok orang bedok lah. Kadang-kadang hok comel pun. Tak comel jadi. Oh dok, nyewak keni luto. Mucuk kenal kamu luto kenal. Okey, kawasan ni tepi patah ni luto ada ke sini? Pak nak kenal ke mana? Eh? Tengok dalam TV luto. No, bulu keni jama-jama je cukup patu cak macam-macam lah kita nak sampai kita ni. Lah, nak suruh comel muka wuduk. Sebab apa? Bercahaya di akhirat esok orang okay, berwuduk sehingga Nabi kita kenal. Maka Nabi kata, wa ana faratukum alal haud. Orang yang bercahaya muka kaki tangan di akhirat esok, dia keluar daripada kubur, malaikat bawa dia jujur pergi ke kolam. Allahu Akbar. Ha, jadi tuan-tuan, maka dengan ini, jangan malas ambil wuduk. Setiap kali kita masuk tandas, keluar, ambil wuduk. Hei, tidak nak solat. Ambil wuduk ni tak semestinya solat. Kita nak baca Quran ke, kita tak ada apa kerja pun, ambil wuduk, termasuk kita nak tidur, sunat berwuduk. Ada orang bisik, tak ada pedo. Betul batal, setuh dah makcik dia sebelah. Tak? Batal wuduk. Betul lah pekoh mazhab Syafi'i, batal wuduk setuh orang perempuan. Termasuk isteri, kalau setuh anak, setuh mak, mahram, tak batal. Tuan-tuan jangan bimbang, itu dia panggil wuduk an-naum. Wuduk untuk tidur tak patah. Siapa kau kita bangun? Tapi tak lewat semaya. Ha, ustaz kata tak patah ni. Lepas setuh orang tina bangun nak bayar tahajud. Enggak. Dia panggil wuduk an-naum, wuduk untuk tidur saja. Ha, mana kita tidur atas taharah, kita baca doa pula kalau kita mati, mati atas fitrah. Allah lah ni tuan-tuan, puan-puan. Terkedu kita tengok sahabat-sahabat. Tak ada apa-apa, senyap-senyap, kakak-kakak, pong, reboh, mati. Allah, ni minggu ni kita mayat-mayat sahabat kita mati, umur 45 tahun, tengah segam-megam boleh, semayat maghrib boleh jadi tu imeh, sudah mayat seorang kata, wasak maghrib, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, reboh dah mati. Kita duduk cokoh situ, pakai tali, nak kecik apa. Jadi kita, dengan kematian ni, kena ambil ibrah, ambil pengajaran, jangan suka dengan orang mati. Kita nak ada orang mati suka. Setengah-setengah tepat lah. Asal apa suka? Apa suka? Dia mau jawab diri lah. Kalau kita jawab ke dia, mau kata munggu lahir pulak. Lah ni mudah orang. Main lebo-lebo ni mudah naik. Dia kata tak ayam masuk tiga malam. Tengok ayat dia ni. Patut kita insaf. Tak lalu makan kita. Bukannya kita tanya nak jam berapa malam ni. Jangan main. Ha, baiklah. Maka Nabi SAW kata, wa ana faratukum alal haud. Aku tunggu di pi kolam. Jadi bila kita jujuk mari dengan apa ni, dengan muka bercahaya ni, beratur ni masuk. Ada hak sapa kolam, ada hak kena sekat tengah jalan. Tengok dalam hadis. Hadis sahih Nabi kata, ala layuzadan narijalun an haudi. Kama yuzadul ba'irul dal. Ada orang siapa dekat kolam nyahalau kau malaikat seperti orang halau unta sesak. Unta sesak masuk dalam kebun orang nyahalau gitu. Malaikat pun halau seperti unta sesak masuk dalam kebun orang. Berat ke tak berat? Fa'unadihim. Dengar ni. Nabi bila tengok, Nabi panggil ala haluma. Eh, mari sini. Umat aku ni. Malaikat ni tuan-tuan, dia tegas, dia tak macam kita. Kalau orang kita, nak
Orang ustaz kata? Tak. Faham? Tak. Tak. Dia giwayat ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, innahum qad badalu ba'dak. Rasulullah tak tahu. Mereka dah ubah perjalanan agama. Hak Nabi tak suruh jadi buat jadi suruh. Hak Nabi larang jadi molek. Bila Nabi dengar, puak-puak hak kena halau tadi orang yang mengubah perjalanan agama, Nabi kata apa? Suhkan, suhkan liman badala ba'di. Nabi kata, halau orang yang tukar perjalanan agama setelah aku tidak ada. Halau mereka dari kolam. Nabi tak panggil dah. Walaupun muka bercahaya. Hadis ini rawahu Muslim, nombor 349. Maka apa pengajaran yang kita nak buat? Payuh ni tuan-tuan. Kita nak kata apa takut? Takut apa? Takut kita kena dalam kumpulan tersebut. Baik. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia bakit di akhirat esok, ada dua tiga kumpulan. Kumpulan hok muka hitam lagi. Orang panggil hitam gelak gelemak ni, hok ni malaikat halau petai lagi halau ke lorong neraka wal iazbillah. Orang yang muka bercahaya, orang panggil cahaya sungguh lah, macam spotlight comel ni. Hok ni dulu lagi sampai ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum ya rab. Jadikan kami orang yang muka bercahaya. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang yang muka bercahaya dah boleh pergi ke kolam Nabi. Dia dapat tengok Allah di akhirat esok. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kumpulan lain pula, kumpulan muka bercahaya tapi tak ceria. Siapa dia orang ni? Maka ulama hadis kata orang ni orang munafik. Sebab orang munafik ni ambil juga wuduk jaga-jaga. Tak tahulah dia semayang ke tak. Tapi depan-depan orang tu ambil wuduk lah. Nak tunjuk muka, kata orang tadi. Satu lagi dia panggil orang yang murtad. Na'uzubillah. Orang murtad ni maknanya, dia pernah jadi Islam. Lepas tu dia pergi kacau. Pergi terjebak dengan perangkap-perangkap syaitan. Pergi menentang Islam. Nanti anda baca kepada tuan-tuan beberapa perkara yang merusakkan iman seorang. Jangan takut, kita pilih kitab ni kitab resmi kerajaan. Sebab dia ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. PM hok belum ni lah. Hok belum ni saya tak tengok cetak yang baru ni. Tapi yang pentingnya Perdana Menteri Malaysia tanda tangan atas surat, atas kertas ni, atas kitab, nama dia Mastika Hadis. Ada ngajar kita mesti ke hadis ini? Belum lagi. Kena masuk dalam senara. Nanti kalau ada ustaz mari nak ngajar, kata tak ada lagi mesti ke hadis ini. Jilid yang pertama, dalam bab kewajipan menjaga iman dan Islam. Ini penting. Maka kata di para ulama hadis, hadis ini cukup berbahaya. Sebab apa? Orang yang datang, kesan daripada wudu itu, kesan daripada toharah yang kita ambil, maka dia akan bercahaya. Muka dia, wuduk ni, siapa Abu Hurairah kata, siapa dia boleh panjangkan ghurrah dia, banyak basuh. Maksudnya kita kena basuh sungguh lah. Jangan duduk main, lo ni ada mazhab baru pula, dia panggil mazhab sembuh. Gaji sembuh. Dia bawa spray, sembuh kan. Ambil wuduk. Gaji tengok mana? Mekah. Alah. Dia kata ada setan ke Mekah? Mekah ni tak ada prebek. Jenderal-jenderal saja duduk situ tu. Hok prebek-prebek ni pada main ikut kapu kita ya. Nah, orang Mekah ni pahala besar. Hok jo ngaca besar juga. Apa tu kita pergi Mekah kalau nak tawaf kena buka bahu kanan. Pergi dah Mekah. Masa nak tawaf buka bahu kanan ya kada? Buka. Boleh tanya aku tak boleh? Apa buka? Itu ya soalan dia. Ada yang nak jawab? Pasal apa kita pergi Mekah kena buka bawakan ya masa tawah? Masa lain tak salah. Masa maya tutup. Masa tawah ya pasal apa buka? Tak aja dengar. Panjang pula jadual kita. Allahu Akbar. Sebabnya waktu Nabi nak tawaf mula-mula dia pergi umrah tu, syaitan ajar orang Mekah supaya serang hendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mari Madinah jauh peletih. Tengah dia tawaf jujur tu kau bui. Mati habis.
Saya tak ajar. Maka Nabi salah satu buka bahu, jalan lompat-lompat, tunjuk kita punya body ni. Puak Quraisy tengok, jangan. Puak-puak ni tak letih pun, dapat hari, dapat malam jalan. Tengok, melompat jalan. Nah, itu hikmah. Maknanya syaitan ni kuat. Jangan duk kata tak ada. Jadi dia, maka Nabi SAW ajar kepada kita supaya berwuduk, yutilul wuduk, maknanya kita kena sentiasa berwuduk sebab itu tanda-tanda tanda-tanda orang yang ceria akan mari. Jadi orang yang muka ceria lepas awal lagi pergi kolam. Orang yang muka bercahaya selu-selu ni sebab dia wuduk jaga-jaga, nama dia munafik wal iazubillah, ataupun orang ni pernah Islam lepas tu dia murtad. Ha, jadi murtad ni yang kita takut sekarang ni tuan-tuan. Ada setengah orang ni bila kita sebut bab benda yang merusakkan agama, orang salah faham pula. Dia kata ustaz ni suka mengkafirkan orang. Ini semua karut belakang ni, semua bahaya. Kita ni kita kena belajar ilmu tentang perkara-perkara yang merusakkan iman dan Islam. Kena belajar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata apa? Latanqudanna ural islami urwatan urwatan. Simpulan Islam, seorang itu akan terungkai satu demi satu terbuka. Orang panggil terbuka tali. Man nasha'a fil Islam la ya'riful jahiliyah, iaitulah orang yang membesar dalam Islam, dia tak kenal jahiliyah. Zaman kita hari ni, anak-anak muda kita hari ni, kenal jahiliyah ke tak kenal? Kenal ke tidak? Setengah tu tak tahu ke apa. Pasal dia besar tu, dia tengok orang buat benda mungkar tu, lagu tu ya maksiat. Jadi maksiat tak jadi maksiat dalam ni. Kecuali digazet sebagai maksiat. Gapo dia ke maksiat? Maksiat benda dosa tak jadi dosa. Gapo dia? Aku bagi contoh. Nak tahu kita peka tak peka dengan isu yang kita bincang. Apa dia contoh? Orang perempuan Islam tak tutup aurat. Lah ni, kita tengok makcik-makcik kita, kawai-kawai kita, dah. Anak-anak kita jadi tutup aurat. Berasa maksiat ke berasa tak ada apa-apa? Oh, bahaya dia tu tak tutup aurat. Tak tutup mana? Dia pakai tudung atas kepala. Dah. Dia tudung atas kepala tapi pakai baju kelawar. Nah, mungkar ke tak mungkar? Bukan dalam rumah ni, luar rumah. Dalam rumah ikut dia nak pakai gapo apa. Gitu itar dalam rumah orang tu apa? Banyak lagi lah, dia panggil normalisasi. Pasal itulah bagi anaknya, bahayanya kita hari ni. Bila mari benda-benda penganjuran, benda majlis maksiat, majlis mungkar, kalau kita tidak menangani isu ni dengan baik, maka nanti anak-anak membesar, anak cucu kita besar, dia kata orang tua tak kata gapo apa. Orang tua tak kata apa pun. Tu email tak royak benda tu mungkar. Ustaz tak bagi tahu benda tu maksiat. Jadi anak-anak ni membesar, dia ingat benda tu benda biasa. Pasal itulah bagi anak beberapa istilah yang diguna menakutkan kita. Nah, macam baru ni orang istilah malu apa bosku. Kau tak ingat dah lama dah. Ingat orang lain dah ni. Nah. Budak lah bila kita tegur, awal. Apa bawa gini? Malu apa bosku? Jadi dia tak malu dia buat benda tak baik. Sebab satu, jangan normalisasikan benda-benda yang mungkar dalam masyarakat. Nanti orang hilang sifat sensitif, orang hilang sifat bahawa benda tu maksiat, benda tu tak maksiat. Kena bagi tahu. Kalau kita buat maksiat sekali pun kena bagi tahu ini maksiat. Tapi aku buat. Sebab penyakit hati tadi, berapa tadi penyakit hati? Nah, tak ada habis ceramah lupa dah. Berapa penyakit hati? Dua. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Penyakit syahwat yang kita ni. Kita kena mengaku benda ni salah ni, tapi nuak lagu mana muka nafsu tu tengah kuat lagi lah ni. Ingat boleh. Jadi para jemaah sekalian. Jadi yang kata mari tadi tu sama ada dia itu orang apa ni, orang yang tidak baik ataupun orang yang apa ni yang murtad. Sebab adalah hadis lagi, hadis Bukhari. Nabi SAW beritahu, satu masa ada riwayat kata Nabi tidur dalam mimpi dia. Mimpi Nabi ni betul. Kalau mimpi orang lain tak boleh percaya. Ni ada setengah orang ni dia berdasarkan kepada mimpi. Dia kata ustaz ni cakap
Nabi Ibrahim mimpi bunuh anak, tersembelih anak boleh tu? Eh, dia Nabi, awak siapa? Nak mimpi yang betul hanya mimpi para anbiya. Mimpi orang lain kelentong. Kalau bab inilah, kalau dia kata dia mimpi Nabi ada gini-gini, tak dapat, tidak jadi hujah. Kalau dia sendiri nak pakai untuk dia lain, tapi nak jadi hujah tidak boleh. Tidak boleh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, dia kata ketika aku duduk tengok umat aku ni, tiba-tiba berduyun-duyun datang. Hatta idza araftuhum. Aku kenal kumpulan ni, aku kenal. Ada kumpulan yang baik-baik tadi, hok muka ceria terus ke kolam Nabi. Tapi ada satu kumpulan aku kenal. Aku kata, "Mari sini. Kok ni, kok ni?" Mana kalau kita Kelantan kat, "Kok ni, nak pergi ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tiba-tiba kharaja rajulun min bainihim. Keluar laki-laki ni malaikat. Keluar daripada kumpulan mereka, dia kata, "Halum, ikut ni." Hey, Nabi suruh ikut ni laki-laki tadi, malaikat pengawal tadi, ikut ni. Fakultu aina? Nak bawa mana ni umat aku tu? Qal ila nar. Aku nak pergi hantar mereka ke neraka wal iyaz billah. Qultu wa ma sya'nuhum? Apa sebabnya? Kenapa ni? Qal innahum irtaddu ba'daka ala albarihim al-qahqara. Masya-Allah. Nauzubillah. Nah, jadi dia kata, malaikat kata mereka sebenarnya telah murtad. Mula di Islam molek-molek, lepas tu dia pergi terjebak dengan perangkat-perangkat liberal, perangkat nafsu, perangkat syaitan, dia jadi murtad, dia tinggal Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Fala urahu yakhlusu minhum illa mislu hamalin na'am." Aku tak tengok orang yang selamat daripada ditarik oleh malaikat ke neraka kecuali macam unta yang sesak. Allahu akbar. Jadi maknanya sikit. Tak ramai orang yang selamat pada jemaah sekalian, yang ramainya dibawa ke neraka wal'iyazubillah. Maka hadis inilah kata di para ulama menjadi kewajipan kepada kita supaya kita jaga iman kita, jaga Islam kita ni dengan mana? Dengan kita berdoa kepada Allah SWT, jangan duduk ikut orang, jangan duduk turut buah orang belaka. Jadi dalam senarai yang telah disebut oleh, yang saya sebut dalam kitab Mustiqah Hadis tadi, mari tuan-tuan kita baca, kata di para ulama Islam, senarai orang yang na'uzubillah, perkara-perkara yang membatalkan iman dan Islam ini melalui tiga perkara. Tulis. Tiga perkara membatalkan iman. Yang pertama, beriktiqad. Kepercayaan dalam hati kita yang bertentangan dengan dasar Islam. Dasar Ahlus Sunnah dia panggil. Orang yang beriktiqad bahawa alam ini qadim, tak ada pencipta, kafir. I'tiqad bahawa pencipta alam ini baru atau menyerupai makhluk, orang ini juga dikira rusak. Menafikan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia kata Muhammad tak ada dua, Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Ini ada ni. Jadi Muhammad batin dia panggil ilmu batiniah ataupun ilmu hakikat insan. Kau dengar ke? Ada buku hakikat insan ni. Orang apa tak jauh yang kampung kita ya. Ha. Yang hendak sedap hati sangat. Ajar pelik-pelik. Lo ni ada satu buku, nama dia Makrifat Tok Kenali. Tok Kenali tak jauh sini. Nah, buku tu telah dikeluarkan oleh Jabatan Agama, telah mengeluarkan kenyataan bahawa salah pegangan yang tersebut. Oh, kita punya Tok Kenali kat, oh, pakar turut selalu. Muka kita hormat ke orang ulama kita. Nah, wali bagi kita kat Tok Kenali ni, oh, wali lah bagi kita orang Kelantan. Rupanya dia memain nama Makrifat Tok Kenali, ajarannya ajaran yang pelik-pelik, mu tu aku, aku tu mu, dia tu kita, kita tu dia. Gapo dia lah kita. Yang main dia panggil ajaran batiniah. Ini berbahaya. Ini di antara tuan-tuan bacalah dalam buku Mustiqah ni. Kalau kita baca ni panjang pula, nampaknya masa yang diberi mengurusi kata ikut kita kau apa pun, tapi anak ni kita jaga masa. Biasanya kita bercakap satu jam padahlah tu tak, takut tak ingat sungguh kita kata. Balik-balik orang rumah tanya, "Ustaz kata gapo ni?" Tahu nampak nakal gitu pakai senyap. Hok nakat tu hok jadi, hok ilmu tak tahulah kuano. Kita kata rugi lah gitu. Itu dia panggil i'tiqad. Percaya benda yang pelik-pelik.
Dia percaya tunggu kayu ni ada 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 keramat, ada. Hei, jangan main-main. Jadi kita kata ini berbahaya kepada keimanan kita. Yang kedua, perkataan. Contohlah kita kata, kita lah ni banyak hura-hara ni sebab tak melaksanakan undang-undang Islam. Tak ada hudud. Orang curi pakai denda gitu je, tak potong tangan. Dia kata, undang-undang apa ni? Zalim, undang-undang lapuk zaman Nabi boleh pakai. Zaman utah lah ni tak boleh. Orang ni kena mengucap semula. Jangan duk main-main. Pasal tu lah kita bimbang bila duk cakap bak hudud enggak apa ni. Ada orang celupa mulut. Bila dengar orang bel, dia nak marah. Dia kata nyalak dah. Ni contoh banyak ni. Ada 50 kali dia senarai sini. Allah Tok Bila menyalak dah. Kena gajah mengucap orang tu. Nyalak dia panggil Tok Bila. Orang azan dengan nama Allah. Jangan main. Contohnya dia kata, orang ni kita sudah makan. Sunat ke kita jilat jari ni? Apa tak beradab? Kucing. Kucing yang main jilat-jilat ni. Muka kucing. Orang ni kena mengucap semula. Banyak ni perkataan-perkataan tuan-tuan yang kita rasa penting sangat. Tuan-tuan ambil kitab ni, ajarlah, bacalah. Keluarkan risalah-risalah yang sangat berbahaya ni. Sebab apa? Sebab kita takut nanti anak-anak kita membesar, dia terlupa. Dia tak tahu kecek lagu ni boleh menyebabkan kerusaknya kepada Islam. Maka kita mengatakan ini di antara yang bahaya. Contoh yang ketiga, kita ambil soal lagi contoh, iaitulah perbuatan. Perbuatan ni kata, tiap-tiap perbuatan yang dilakukan untuk menghormati dan mengagungkan mana-mana makhluk dengan cara yang ditentukan hanya untuk membesar dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla, seperti sujud pada makhluk walaupun dengan niat tidak menghormatinya, sama seperti Tuhan, atau tunduk pada mana-mana makhluk sehingga sampai kepada hak sekurang-kurangnya rukuk sembahyang dengan tujuan menghormatinya, sama seperti Allah, maka orang itu jadi murtad. Kita bukannya sama dengan Tuhan, kita hormat je, itu berdosa. Kita kena jangan cepat tengok orang tunduk, kafir dia ni. Jangan duduk baru kita mengkafirkan orang. Pasal itulah kita nasihat, masalah kafir ni bukan mudah. Ini masalah-masalah je, macam mana masalah kita tidak faham. Bila orang kata ini batasan iman dengan kufur, dia kata ustaz mari nak mengkafirkan orang. Kita bukan mengkafirkan orang, kita nak bagi tahu bahawa perbuatan ini boleh membawa kepada kekufuran. Jadi kalau kita tak tahu, macam Umar kata tadi lah. Sayyidina Umar kata apa tadi? Sayyidina Umar kata, orang yang tak tahu membesar dalam Islam, dia tak tahu benda ni, maka ini cukup berbahaya. Sebab dia ingat hak dia kata tu tak ada masalah apa-apa. Loh ni tuan-tuan dan puan-puan, bagiannya bimbang. Ni kita ni bulan hujan ni, hujung tahun nanti dia panggil masa pakai topi merah. Awak tak ingat teh? Ingat topi merah? Hujung tahun ni pergi supermarket kak boleh topi merah. Comelnya cucu pakai topi merah, keren tu. Ayuh ambil gambar. Comelnya kak lo pakai topi merah. Itu lambang pakaian kepada agama orang tu yang ada gurau. Kita duduk di dalam kawasan majmuk begini, pihak pejabat agama ada dah maklumat dia sudah ada, tapi kita tak baca atau tidak diviralkan mana yang boleh mana tak boleh. Patut mari orang tua pecak loceng tin, kita pun pakai batu topi merah dekat anak kita. Suka kita boleh pakai pakaian orang yang beragama lain. Pasal itulah kita kata tuan-tuan jangan bergembira dengan golongan yang mengatakan Tuhan ada anak. Dia kata Nabi Isa tak anak Tuhan. Jadi yang kita pun sengih juga suka dah. Nak meraihkan meraih apa, tak ada hijaunya kita. Hati-hati tuan-tuan. Banyak benda-benda yang sakok kita. Bila orang buka Islam buat majlis, kita kena tengok. Kalau majlis budaya dia semata-mata tak ada kaitan dengan agama, kalau terpaksa kena pergi, bolehlah kita pergi. Ni tak tanya kita, tak ada orang paksa-paksa, kita sendiri duduk terhagi-hagi nak pergi buat apa. Sungguh sangat awak nak pergi terpaksa apa. Padahal tak ada orang panggil budaya ni. Jadi kita kena hati-hati supaya iman kita ni. Jadi bahayanya apa yang kita belajar tadi, bahayanya apabila kita tidak tahu benda tu jahiliah, benda tu yang tidak dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi kita pergi buat juga, maka ini cukup berbahaya. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia sebut hadis tadi, Nabi baca ayat yang dibaca oleh Nabi Isa alaihi salam, wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim.
aku menjadi saksi pada umat aku selama aku ada. Tapi wa falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Kalau aku dah mati dah wafat, Allah Taala lah yang jaga Nabi, jaga umat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dibaca ayat ni, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Ayat Nabi Isa baca ayat ni, tapi bila Nabi baca ayat ni, Nabi kita terus angkat tangan berdoa, ummati ummati, ya Allah, siapa nak jaga umat aku? Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bimbang takut umat dia raja'al qahqara, Islam tapi terjebak dengan benda-benda yang boleh merusakkan Islam, meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka terhalang daripada kolam, dan kalau terhalang tu dia tu tidak beriman, murtad, maka dia neraka, atau terhalang dengan sebab dia maksiat wal iazubillah, maka orang ini terhalang peringkat awal pergi ke neraka, lepas tu baru masuk syurga. Kita tidak mau, ya Allah ya Tuhan kami, kita tidak mau walaupun disentuh sekejap oleh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jadi para jemaah sekalian, di antara perkara yang perlu kita kena jaga iaitulah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Al-Fadhil bin Iyad kata dua perkara yang menyelamatkan kita. Yang pertama ikhlas, yang kedua ikut hak Nabi kita ajar. Ada setengah orang ni dia kata kalau ikut hak Nabi berat. Elegik sangat sebut hak Nabi ni. Ikut hak orang tak berat. Kita kata tak, terbalik. Hak sebenarnya ikut hak Nabi ajar salah sangat ringan. Sebab Nabi tak ajar benda hak berat-berat kepada kita. Contohnya Nabi dia ajar kepada kita supaya berzikir, tasbih. Subhanallah, siapa kata? Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Ha. Ingat dah? Paling banyak Nabi suruh baca 100 kali. Allah. Saya baca sejuta, ustaz. Itu awak punya pasal, kita pilih diri. Tapi Nabi kata membaca 100 kali. Lepas tu rehat, ingat nak baca 100 kali pula. Jadi kalau kita pagi 100 kali, waktu rehat 100 kali, tengah hari 100, petang 100, malam 100, tuan-tuan sudah kumpul zikir ni 500 kali sehari. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah kata boleh. Tapi kalau tak mikir nak kata, tak kata sekali. Dalilnya pagi tadi, pagi hari ni, lah ni, berapa kali sahaja kita kata? Tak boleh nak jawab. Dia kata, ustaz, kita tak jawab tu bukan tak ada, tapi takut riak. Ada. Kalau kita jawab, orang kata, oh, Tok Haji ni nyoho. Tak usah jawab. Cuma anaknya, buih-buah kilah sikit. Kita tak jawab tadi bukan takut riak, memang tak ada. Itu yang bimbang sekalinya. Benda mudah, tapi tak ada. Dan kita kena jagalah. Tak usah duk cari orang pelik-pelik. Kalau orang mari-mari pelik, tak reject. Tak usah. So, ya soalan kalau orang mari. Mu ajar, mu buat gani-gani. Kata, ambil mana? Nabi ajar. Mana hadis? Mana dia punya dalil? Ada? Bismillah. Kalau tak ada, tangguh dulu. Pasal banyak lagi orang Nabi kita ajar. Tak ada nak buat. Pasal nak buat orang lain pula. Tak ada. Kebetulan nak mari sini jumpa kertas ni, banyak lagi kertasnya. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook kita ni. Ni ada siri yang ke-23. Tajuk dia motivasi pesakit dan adab ziarah orang sakit. Ni. Di antara motivasi kita ni, adab bila kita sakit, kita baca zikir, kita baca doa, kita tiup pas sakit. Bukan lagi cari tangkap azimat mari duduk katun sini. Allahu akbar. Setengah orang ni dia suka benar. Kalau sakit kat tuduh orang buat lalu. Allah. Naik atas kereta bini masa cetung. Baru tu dah masjid ni, tuik masjid. Bukan masjid ni. Abah, pergi kita rumah tak pomo. Berapa? Allah, duk dengar, duk tunggu semaya Isa sana ke debar tegak. Wei, berasa senyap boleh rumah. Ha. Pergi rumah tak pomo, tak pomo. Buka dia punya keminyak. Mujur mari cepat kalau tidak mati dah. Ha, tidak. Siapa dia buat? Oh, nak telek mata selalu dia buat. Buat habis 4-500 malam tu. Esok kena bawa pulak. Nah. Lepas 3 hari kena bagi hospital, mocik ni gastrik. Habis 20 hari kena ubat gastrik, tak ada kena bawa. Banyak benda-benda psikologi macam ni. Jadi kita duk main sebab sanilah. Hak Nabi kita ajar.
duk cari benda belak-belak, maka para jemaah sekalian tosolah. Bomo-bomo, duko-duko ni jangan duk main. Dalam ni ada berlaku ni. Cara-cara kita nak japi kita sendiri, daerah orang sakit, adat-adat yang kita kena perlu ada. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita yang terbaik, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita yang terbaik. Motivasi yang kita sampai ni menjadi bekalan kepada tuan-tuan, kepada saya dan tuan-tuan sendiri. Kita semua ni ikut mana-mana pun akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tak usah duduk banyak qila wa qala, buat serabut ya, mikir banyak. Tak. Yang kitanya, yang penting, jaga sunnah Nabi supaya kita tidak dihalau daripada kolam Nabi SAW. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.